Estoril. Tapi ini warna asli nih ya, Estoril ya. Ini warna aslinya. Patokannya ke sini berarti. Iya, patokannya di sini masih nih. Masih ada di engine bay-nya masih ada plakatnya Estoril. Estoril. Yes, go from the Sokin, balik lagi di Sekutu Motif. Sekarang gue hari Minggu pagi jam ngumpul di jam 6 di Sokin. Sekarang jam 7 lewat dikit, kita mau muter-muter nih sama E36 3 biji. Satu yang 2 pintu, yang wagon, sama yang satu lagi 4 pintu sedan. Lu enggak sekut banget ya. Pokoknya hari ini temanya adalah BMW E36 Estoril Blue. Sekut. Ini dia nih, Estoril Blue Mania. Hehehe, bareng Diwan Eurovolution dan Farhan. Dia berdua dari jualpelek.com. Nah, pagi ini kita muter-muter. Nah, muter-muter doang sebenarnya sih. Cuma searah doang, BST balik lagi. Nah, ini sekarang temanya pagi ini BMW E36 Estoril Blue. Nih, lu berdua kenapa milih Estoril Blue nih, cuy? Lu emang aslinya? Gue emang aslinya dari pabrik bawaan Estoril Blue. Belum pernah diripin? Beberapa udah sih, buat rapi-rapiin doang gitu loh. Sosolan. Oke, kalau lu kan kenapa nih? Lu milih Estoril Blue nih? Gue sih emang dapetnya juga udah begini, tapi bukan gitu. Aslinya ya. Aslinya Atlantis. Oh, Atlantis Blue. Atlantis Blue agak tua dikit. Iya, iya, iya. Pas gue dapet itu udah dicat di Nanda Eurostar. Warnanya begini. Ya udah emang warnanya gue suka juga sih Estoril sih. Estoril mantep ya? Warna yang paling pas tuh Estoril Blue. E36 tuh gue sukanya Estoril. Karena kalau bisa dibilang warna ciri khas ya Estoril Blue ya? Iya. E36 ya? E36 banget sih. Warna signature-nya deh. Benar. Gitu. Nah sekarang kita pengen bahas mobilnya Farhan dulu nih. Yang sedan nih. Sedannya rapi, Wan. Cakep. Wih, ini udah ini nih, apa ya? M3? M-Tech. Ya, sama kayak M3 juga sih. Iya. Nah ini, lu sedan tahun berapa ini lu? Tahun 1997. 97 berarti M54 ya? M52. M52. Berapa ya? M52 B25. B25? B25, 2500cc. Waduh, manis. Kita lihat dalamnya dong. Luarnya dulu aja nih. Pelek. Lu pakai apa sih? Wet Sport ya? Pelek, kita pakai NK. Spider. NK Spider. NT03. Iya. Bannya? Bannya pakai 651. Enggak, 225, 45. Depan 17. 225, 45. Lu lebar berapa ini? Ini lebar 8. Lebar 8? Iya. Offset? Offsetnya 30-35an tapi pakai adaptor. Pakai adaptor lagi lu ya. 2 cm. Oh, lumayan tuh. Soalnya PCD-nya Jepang kan. Iya, PCD Jepang sih emang. Sekalian biar agak keluar dikit gitu. Iya. Ini udah lu roll ya. Udah di roll depan belakang. Ini manis. Lu apa lagi tuh? Mesin enggak diapain? Mesin standar sih kurang lebih, cuma dibikin enak aja lah pokoknya. Oh, lu udah pakai ini, Wan. Joknya yang sport. Jok, oh iya, yeah, sport seat di bawaan 323 soalnya kan dia. 323 aslinya emang gini ya. 323 aslinya sport seat. Warnanya tengahnya biru tuh gitu. Oh iya bener, iya, biru. Biru tua. Ini aslinya gini nih. Iya, harusnya sih ya. Aslinya gitu. Biru gini nih. Lucu juga ya. Gua apa-apain. Terus udah sih paling setir pakai MTech 2. MTech 2. Oh iya bener. Gua pakai M3 Euro. M3 Euro. Lu kayak sama sama gua deh setir. Sama lu ya? Kayaknya sih. Oh, beda. M3 yang bantal kan. Oh iya, beda. Yang bantal. Gue yang Euro. M3 apa M-Tech 2, shift knob jet HP. Udah sih. Ih, lucu. Estoril. Tapi ini warna asli nih ya, Estoril ya. Ini warna aslinya. Patokannya ke sini berarti. Iya, patokannya di sini nih. Masih ada di engine bay-nya masih ada plakatnya Estoril. Estoril. Tapi kotor mesin gue kayaknya. Nimo. Oh iya. Bener. Patokannya ini. Oh iya, Estoril Blue, GBCM, Estoril Blue. Iya, mohon maaf nih agak-agak kotor. Apa-apa. Kan mobil harian, Han. Iya. Nah, gini. Wih, ini patokannya sini, Wan.
Glass Wirit gitu ini. Glass Wirit nih, bener. Masih ada lagi plakatnya. Agak susah sih E36 warna asli ini. Iya, iya. Agak susah. Nyama ini agak ribet ya. Biasanya Mauritius ya. Mauritius Blue. Iya, oh, Atlantis. Yang agak tua, iya yang tua. Oh, Atlantis. Belakang lebar berapa ya, bannya? Belakang 235-40. Soalnya velgnya belakang juga 89. 89 nih? 89. ET sama? ET sama, tiga, kalau nggak salah depan tuh 35, belakang 37. Lu pakai adaptor juga ya? Tapi adaptor 2 cm juga di belakang. 2 cm, ya ini enak nih pasti. Biar lebih rapat. Biar nah, diffusernya kayaknya beda nih ya, punya lu ya? M-Tech juga diffuser. Enggak, bawahnya. Nah, itu tambahan kalau diffuser bawahnya. Ada add-on bawahnya. Oh, lu bawah tambahan lagi ya? Iya. Namanya diffuser Fancy White. Iya, yeah, Fancy White. Fancy White, iya, Fancy White. Cuma kalau ini mungkin Panci White lah, lokal ini. Panci. Ini lokal kalau punya. Lu bisa dilurusin lagi tuh ban lu tuh? Bisa sih, cuma... Geserot ya? Geserot ya? Gue soalnya pakai buat geserot. Nyentul-nyentul juga kan kadang. Iya. Yeah. Jadi... Keluarin dikit. Main aman ya. Geserot kalau... Keluarin dikit, ratain lagi, enak tuan. Enak sih, cuman nggak usah pakai adaptor berarti. Nggak, maksudnya adaptornya berubah. Tambahin lagi, keluarin lagi bannya. Malah oh, jangan pakai adaptor tapi lu tegakin. Iya gak sih? Iya bener. Padat tegak, ya. Tegak banget. Iya jadi padat. Jadi padat. Ini pakai wing, pakai M3GT. M3GT? Iya. Tapi ya, fiber. Oke. Nah sekarang kita ke... Nih, dia nih mobil ini anjing nih, emang nih bangsat nih. Dari pelek dulu deh yang paling... Pelek dulu ya? Wah ini NOS nih. Baru ya. Nos nih, kuningnya beda banget tuh sama gua. Beda banget sama kita ini. Aneh. Kita udah butek, udah masih bagus banget. Eh, jadi kalau lampu semua tuh beda ya? Eh. Kalau Lampu belakang beda semua. Yeah. Lucunya M3, gitu. M36 compact, sedan, cabrio, beda lampu belakang sama coupe, beda semua tuh lampu belakang tuh. Masing-masing ada ini ciri khas sendiri. Iya. Tapi lampu depan kalau wagon sama sedan sama. Kalau lampu depan ini sama semua. Yang ini doang ini, nih. Ini. Kalau ini beda nih gue. Iya, ini sama wagon sama sedan sama. Kalau compact sama ini, sama sedan. Sama wagon juga sama. Jadi coupe doang yang beda? Coupe beda. Beda? Coupe sama cabrio ya? Eh. Iya. Jadi beda dari sini nih cuy. Ini cuy, fendernya kan beda nih. Dia lebih panjang tuh. Iya, panjang bener. Dia panjang, terus pilar A-nya kepotong di sini tuh. Kalau lu kan pilar A-nya nyatu sama pintu. Wih. Dia pilar A-nya lebih begini, di rembah. Di sini. Iya. Atapnya lebih rembah dia. Oh, kita sama ya? Kita sama. Intinya di situ tuh. Iya, bener. Atapnya lebih rembah, fendernya panjang, kap mesinnya ada kisi-kisi. Oh iya, kita nggak ada. Bedanya di situ. Kap lebih panjang dong berarti ya? Kap lebih panjang, karena dia pilarannya lebih mundur. Kalau lu kan di sini nih. Sama cabrio sama dong? Sama cabrio sama. Gitu. Nah, kalau sen, lampu sen sama, samping? Sen beda. Sen samping beda. Sama sih. Sama ya? Kalau ini sama. Wah ini nih anjing nih. Bangsat nih. Ini aslinya 15 sih. Jadi ini ceritanya, kan ini kan HR-nya 504 nih. Ini 504, HR-nya gila nih. Rare. Jadi ceritanya, yang megang dulu Dino RS tuh mukanya. Dino Patijalal. Nah, jadi dia kan nenteng dari US. Ah. Baru dibayarin teman gue si Aska. Face-nya doang. Face-nya doang tuh. Nah, baru di gue pegang tuh. Nah, gue bingung nih, face-nya buat jadi ring berapa ya? Gue kan konsul sama Iqbal tuh. Iqbal Hamidi. Iya. Yeah. Kata dia bisa nih Kak jadi 17 triple step. Jadi triple step begini. Nah. Ini lucu banget bubble nih. Bubble sih, bubble lip jadi. Kaliper aman, Wan? Aman. Soalnya dia face-nya dari depan, dari atas. Enaknya. Nggak bukan dijepit. Belakang. Bukan. Bukan jepit. Jadi kelihatan gede juga pelknya, nggak kecil-kecil banget. Kalau misalnya face-nya dijepit sih, kecil ini PCD, banget. Ini PCD BMW? Ini 514. 514? Iya, berarti, ini kan gua red reel. Oh, sama kayak gua. Si double PCD jadinya. Iya. Lu red reel-nya di dalamnya kan? Di tromolnya. Di tromolnya kan? Mobilnya yang gue iya. Gue lubang 10 jadi. Tapi kan enak kayak 36 tuh masih bisa di red reel ya. Iya. Dalamnya gitu. Jadi lu bisa pakai pelek BMW, bisa pakai pelek Mercy. Jepang, iya benar. Enaknya gitu. Atau 4 atau 20 bisa. Ih lucu. Dan ini gue enggak pakai spacer lo depan belakang nih. Langsung ngepas gini, cuy. Enggak ada spacer ini. Hasil jadinya lebar berapa ini? Iya. Lebarnya 9-10,5. 9-10,5. Dan nggak ada spacer, jadi begitu dipasang udah segini udah. Tahu bisa kebetulan ngepas gitu. 9-10,5. ET udah gelap tuh. Udah gelap deh. Kayaknya depannya sih ET-nya sekitar 15 deh. Kalau belakang mungkin 5 sampai 10. Anjing masih bisa nyampe ya. 15, 9.
10,5. Iya. Ini RT-nya 10 kali 5 apa 10? Anjing. Lucuan. Iya. Lucu emang enak aja gitu. 205 45 17. Ini 215. 215 45. 45. 40. 45. 45. Enakan dia sebenarnya sih kalau belakang 235 harusnya 40 tapi gesrot. Tapi gesrot. Mau enggak mau gue masih 215. Iya, soalnya biar ngejar ini. Ngejar lipnya di luar bibirnya. Di luar, iya. Mau enggak mau. Oh iya, 235 sih cakep banget nih. Cakep banget. Yeah. Tapi lipnya mesti dikecilin. Jadi lebih masuk dikit. Iya, bener. Ah, cuma gini udah bagus lah. Lumayan dah. Padahal nih gue lipnya udah normal loh. 3. Ini 3 belakang 2,5. 2,5. Eh, depan 2,5. Iya, setelan biasa aja gitu, enggak yang. Kan biasanya orang kalau order lip kan 4. Iya, iya, iya. 4,5, ini 3 cuma. Anjir. Standar. Wah, gila. Ini lucu banget nih. Lumayan. Dalamnya abu-abu. Eh, kita hitam ya, Nek? Kita hitam. Kita hitam ya? Hitam, gua abu-abu. Dia abu-abu. Ini lu retrim lagi deh. Iya, ini gua retrim di Madi interior nih, tapi bahannya ori. Bahannya ori ya. Bahan M3 kan. Ren-ren gitu ya. Iya, yeah, lumayan dah lucu-lucuan. Ini ditrim lagi. Sweat. Ditrim lagi loh. Iya, yeah, sweat. Oh, rapi sih. Tadinya gua mau pakai kulit, tapi kalau kulit kelihatan retrim banget, jadinya pakai bahan-bahan begini deh. Iya, mendingan sweat kalau kelihatan retrim. Kayak tua aja gitu. Sama itu ada gua kasih telepon mobil Nokia lucu-lucuan sih. Mana? Itu di bawah armrest. Wih, iya, muat kan? Muat. BMW ori lagi. Bisa dicopot lagi. Itu BMW ori nih. Ini. Sorry. Iya benar. Iya. Oh muat di sini dia. Iya, ini dibikin lagi nih custom. Ini tempatnya. Iya. Pakai apaan sih? Tahu sih alung blok M. Bisa deh. Bisa. Ini gue bikin. Ini dari akrilik. Gue tuh pengen yang di samping itu loh, samping setir. Yang kayak iya. Di luar kan ada tuh, di luar tuh. Ada. Gue tahu tuh. Lucu ya. Lucu-lucuan aja. Iya anjay. Oh ini manual kan? Manual. Oh. Jadi enak kalau mau convert ke M3. Iya, bener. Mesin-mesin S tuh udah manual tuh. Terus speedometer gua pakai Z3 yang M Roadster tuh. Wih, nah. Roadster. Enggak tahu kok muat ya pakai Z3 ya. Ini sama kayak ininya. Terus pakai Baker nih. Iya, pakai Baker itu bisa tapnya. Tapnya Baker tapi ada Bluetooth ya, jadi lu bisa dengerin dari handphone. Gitu. Sama OBC dia 18 button tuh bawahnya. Nah, gua kemarin pakai OBC. Lu pakai OBC enggak? Sama kayak gue lu. Yang 8 button. 8 button ya. Iya. Gua pakai 18 yeah. OBC-nya. Wiring-nya sama enggak? Beda. Ternyata ada satu kabel lagi enggak ada di gue. Oh, iya. Kalau ada satu kabel lagi tuh 18-nya nyala semua tuh. Harusnya tapi nyala semua. Kan? Gua nyala semua, tapi gua wiring-nya enggak connect juga. Oh, gitu. Alung juga tuh masangin. Bisa deh. Bisa. Tapi ya. Anjing, segala bisa deh. Ini nyala semua. Rame kalau malam lucu. Oren gitu. 18. Kok kemarin si Rico udah nyoba nyari wiring-nya enggak ada. Iya. Harusnya ada kan? Iya, ada satu kabel lah gitu yang enggak ada. 3 dari 3 harusnya langsung bisa. Padahal gue 320 loh ini. Gue 323 asli. Nah, harusnya kan OBC kan pasangannya ke klasternya digital tuh AC-nya, panel AC-nya. Yeah, gue kan masih puter, harusnya enggak bisa pakai itu. Tapi diakalin jadi bisa sih. Jadi rame aja dashboard-nya lucu. Dia lucu banget nih bantal nih. Iya, Euro bantal. Mesin on? Mesin M50 dia, 320. 320, coba lihat kan. Warna aslinya ada di sini nih. Jadi washernya bawaan nih? Ini ori copotan. Ah. Tapi gue masangnya nggak gue bolongin ini nih. Jadi gue potong aja ini. Terus gue double tip. Gue sayang bolongin gini aja. Iya bener sih. Kan dia gede tuh panjang. Iya. Nah ini aslinya nih, Atlantis kan tuh warnanya. Iya, Atlantis blue. Mesin nggak lo apain, Wan? Nggak, standar. Anjing. Tadinya kalau belum laku, gue pengen antara dua tadinya. Kalau nggak V8, gue masukin sini V8-nya E34, 530 individual. Atau S50, M3. Tapi nggak laku nih? Tapi ya kayaknya sih laku, kayaknya ya. Gue nggak tahu sih, masih nego-nego lah. Besok pastian ini. Kalau belum laku ya kita lihat nanti. Nggak tahu juga ke depannya gitu. Dan gitu, enaknya kalau BMW ini kalau tanpa kaca film udah tin nih. Udah tin ada ijo-ijonya. Iya, yeah, tin blue. Wah, ini antenanya lu sendiri? Itu gue beli custom. Beli di itu tuh, Hendarwis. Oh, Hendarwis. Iya, Pegoan kalau nggak salah deh. Oh iya? Iya, itu kan antena telepon harusnya. Ini pop-up ya? Iya, bisa dibuka gitu. Kayak kijang. Bagasi penasaran lu kan? Coba kan? Bagasinya nanti beda sama sedan sih bagasinya. Oh, sama kayak Cabrio? Sama kayak Cabrio bagasinya yeah, kan? Iya. Yeah. Cuma bisa dilurusin kan? Apa ini?
bisa dilipat ya. Oh, bisa. Tapi kabrio kayak gini juga. Kabrio nyimpen kanvasnya di mana, cuy? Sorry, cuy. Apa? Kabrio nyimpen kanvasnya di mana? Di dalam sini. Tapi dia lebih ceper, lebih pendek. Apanya? Lebih pendek. Oh, enggak selega ini. Hmm. Karena buat nyimpen kanvas. Buat nyimpen kanvas. Dia patah di sini ya. Iya. Kabrio ya. Gua suka tuh lu jual sih kabrionya. Iya. Lu jual ke Agan Uya, Uya ya. P3K juga dia, P3K. Pedagang pura-pura kolektor. Iya. Dia iya. Sama Andre udah tuh. Sama dah. Kang goreng tuh. Iya. Aduh, serem Astral Blue. Kita tinggal kurang compact nih. Tinggal compact sama kabrio sebenarnya. E36 buntu sama kabrio. Nah. Jadi buat teman-teman di sini yang punya E36 kabrio buntu, E36 kabrio Estoril Blue, DM aja sama E36 compact ya Estoril Blue, DM aja. Ntar kita kumpul deh. Yeah. Kita kumpulin Estoril. Per Estoril Blue-an duniawi nih. Belum lihat tapi gue sih. Buntung sama kabrio yang Estoril. Buntung belum. Buntung ini Mauritius yang biru tua. Yang banyak Mauritius. Kemarin ketemu di Lenteng. Iya, sama punya Iqbal yang Iqbal Hamidi yang merah udah laku. Udah laku merah. Udah laku. 36 compact tuh lucu juga tuh. Iya. Tapi mesinnya belet aja. Asik. Ya, jangan si yang nanjak banget aja sih. Kalau nak tanjakan kayak di rumah gua kan lumayan tuh dia naiknya. 1600. Tapi belet banget ya? Belet. Enak ya swap engine aja yang 52 sekalian S. Iya. S-nya terlalu berlebihan deh. Benar kecil banget. M52 cukup lah. Iya, M52. Kalau S kayaknya ruangnya sama 323 kan? 323 sama, cuma maksudnya. Ada yang udah masukin kok. Ada yang masukin ya? Ada. Oh, si Rudy yang RDM ya? Yang kan oranye ya? Yang oranye dijual. E36 compact itu? Iya, M3. Anjir. Iya. Oh, masuk loh. Masuk. Oh, sama sedan sama ya? Beda? Sama sama sedan. Sama-sama aja. Beda pilar B aja udah. Sedan, wagon, sama buntung tuh setau gue beda di tengah aja. Lu sama nggak sih depannya sama sedan? Kok kayak lebih turun ya? Sama cuy. Kacanya kayak beda ya? Kaca sama. Masih? Kita kayaknya berhenti di sini ya. Nih. Kayaknya sama ya? Wagon sama sedan kayaknya beda dari sini. Belakangnya doang. Dari nih. Situ bedanya ya? Sini, ambil sini nih sama nih. Oh iya. Sisanya... Lu dalam retrim di mana sih? Ndoy. Oh iya cakep. Tema kayu semua. Iya. Tapi lu belum sport seat ya? Belum. Tapi ini elektrik. Tapi elektrik. Iya. Ini tadinya gua mau masukin elektrik ini nih, joknya nih ada juga gua. Cuy, dapat ACS asli, cuy. Mana? Ini kayu. Oh iya. ACS asli. Oh, lu temanya elegan ya, cakep. Elegan. Karena matic juga sih. Matic soalnya kan. Matic. Ininya juga udah oh, lu 323, jadinya AC-nya udah digital ya. Oh, lu cakep dashboardnya, sumpah. Dashboardnya rare tuh. Kenapa? Airbag. Oh, airbag. Iya benar. Rare nih dashboardnya. Nah, dashboard gue sama lu sama sedan beda juga. Oh gitu? Beda. Lu coba buka aja pintu gue dah. Wih, iya beda. Beda dashboardnya gue. Enggak, lu sama sedan sama. Enggak, oh tapi yang dia enggak, bukan enggak airbag. Bukan airbag biasa. Nah, gue beda dashboardnya. Jadi gue pernah mau beli ini nih, tatakan buah setirnya. Gak kepasang. Karena beda. Buat sedan. Buat sedan. Jadi kepotong di sini nih. Kalau gue lebih ini nih. Di sininya ada potongan gitu. Ini cakep nih setirnya, suka gue. Interior. Cakep banget. Ada tombol-tombolnya sih. Enak aja. Namanya perklasikan. Iya. Nah ini juga telepon lu juga cakep nih, tapi lu mau taruh di sini ya? Tadi mau taruh di situ, di paha, oh, deket paha. Oh iya. Gue udah beli cuy di eBay, gak tau bawa setir kiri. Entut, gak kepake anjing. Lu gak bisa ya? Gak bisa. Bisa kalin dudukannya coba kalung. Gak bisa. Gak bisa. Oh iya kalung ya? Coba aja kalung. Siapa tahu dudukannya bisa dia kalin. Siapa tahu. Iya. Ih mantep. Lu BBS RS ya? RS 17. Enggak step up. Oh, ininya yang oh, ini asli 17 sih jarang. 17. Tapi BMW. BMW. Tapi Mercy PCD-nya. PCD-nya bentar deh gue lupa. PCD 17 kalau Mercy. Rare juga sih. Enaknya kalau 17 enggak kecil mukanya. Iya, benar. Kalau step up kayak gue kayak kecil di samping. 17 ke 18 enak banget tuh. Enaknya gitu. Beli itu asli gue beli di eBay 11 juta ngentot. Piringan doang. Bukannya lu sempet custom di Iqbal? Iqbal sempet custom, cuman akhirnya gue pasang aja deh karena bobot kan. Oh iya. Bobotnya ini plastik keras gitu. Oh ini plastik ya? Plastik. Bukan besi. Bukan. Kalau lu mau lucu-lucuan, kadang-kadang yang depan aja pakai, yang belakang biarin celong. Iya. Biasanya gitu. Tapi kebanyakan orang-orang, oh iya bener. Iye, depan doang, belakang enggak. Depannya kayak high disc gitu, iye. Belakangnya celong. Ini yang gue demen wagon nih ininya nih. Iya lucu. Apa sih? Tarikan apa ini? Ini apa? Cover bagasi. Terang apa sih itu? Tarikan apanya sini? Yeah, ini? Kayak X5 nih. Lucu nih. Ada itu. Sama ini.
sama ininya jadi apa? Dock guard ya? Dock guard. Tadi enggak dapat sih, gue beli lagi, cuy. Oh, ini enggak ada di mobilnya tadi. Enggak ada, gue beli lagi. Gue di eBay dong. Gue beli si gue nitip sama si di Beamer House. Oh. Barang ajaib nih. Iya, barang ajaib tuh. Sama ini kemarin tuh kalau yang susah, cuy. Apa? Nih. Airbag ginian nih. Airbag door. Oh iya, airbag door. Gue beli di eBay ini beginian doang, datang 6 bulan ngentot gitu. Iya. Dashboard lu juga udah cakep sih, airbag gitu ya. Lu beningin lucu sih, cuman panas. Nah, emang gua rencana emang beningin. Soalnya interior lu kan hitam. Kalau ada kaca film jadi kelihatan gelap. Kalau lu beningin lucu. Kaca film gua buka aja semua ya. Ini panas banget. Panas sih, emang. Mas speedometer kali ganti yang rame. Hah? Gua sebelumnya bening. Terus panas tuh. Enggak kuat gua. Enggak kuat. Atau depannya aja yang di kaca filmin. Sama aja. Kalau gue nyetir kan dari samping tangan nih, kena matahari. Iya. Udah tahu udara kita udah bermutasi dengan mutasi ya. Hidrogen dan nitrogen. Apa tahu. Ya begitulah steril blue kita nih. Oh, gue sennya beda. Hah? Sen apaan? Sen samping, gue belum facelift. Oh ini? Ya gue yang tua. Grillnya juga kan gue yang tua. Lu tahun berapa sih nih? 94, belum facelift. Oh iya. Grillnya sama itu. Lu 97 juga 98. Lu grillnya kan lebih kecil. Iya. Sama sennya beda. Udah sih, itu lagi. Ini 94 ya. E36 tuh dimulai tahun 9? 91 akhir, seingat gue ya. Okay. Kalau gue nggak salah, cemiu. Yeah. 91 akhir. E30 ada tahun 91 dong, E30? Harusnya ada. Generasi terakhir tuh? Terakhir banget, 91. Sampai 97 ya? Tapi 97 kan? Eh, 98. Tapi kalau 90s mah ini ya. Kalau E30 tuh lebih ke 80s ya. 80-an ya. Klasik jadinya. Iya, klasik 80-an. Kalau ini eranya 90s banget ya. Iya, ini 90s banget nih. Apa pertama kali produksi sampai habisnya di 90-an. Betul. Ini sangkut pokoknya. Banget. Jadi mereka berdua ini punya website namanya jualpelek.com. JP. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual pelek atau mau beli pelek, langsung aja tuh buka website ya jualpelek.com. Ada yang replika, jadi spesifik. Lu biar nggak ketipu. Ada khusus replika, ada. Yang original ada. OM ada juga. OM ada. Sama ban. Sama ban tuh. Bet ada semua. Jadi teman-teman langsung aja tuh mau buka jual, aja. Mau nyari gratis lah gitu. Oh, sekot. Bentar lagi ya lagi develop web. Ini ada aplikasi ya. Mudah-mudahan jadi aplikasi. Amin. Iya, biar persekutuan. Diwan, thank you banget Diwan. Thank you banget, cuy. Thank you Farhan ya. Iya. Jadi terima kasih udah nonton Sekutu Motif dan terima kasih lu berdua udah bareng-bareng kita nih nongkrong per Estoril Bluan Duniawi, ya enggak? BMW 36. Ya sekali lagi teman-teman di sini yang punya compact BMW compact 36 Estoril Blue atau Cabrio DM. Estoril Blue, DM aja DM. Biar Estoril Blue semua. Estoril Blue Club dong. Iya. Jadi begitulah, thank you banget semuanya yang udah nonton. Gue Farhan pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jempol kejepit, bye. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Oh, lu mesti nyari yang setir kanan. Makanya, dia gak jual, gue lupa nanya. Apa ini aja dirubah setir kiri? Iya, fair lagi. Apa alasan Anda ngerubah setir? Pengen ya, telepon. Teleponnya sama lah.